semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan video ini merupakan kumpulan dari adik-adik yang sedang melakukan uji SKU. Jadi gak perlu lama-lama lagi nih, langsung aja kita lihat video adik-adik sedang melakukan uji SKU. Dari Red Bulili akan mempresentasikan SKU Poin 5 dan SKU Poin 8. Perkenalkan, nama saya Jahat Salimah Tanisha Yohan, nomor absen 19, kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Aristan Jelena Rahman, nomor absen 6, dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Syakira Radul Ais, nomor absen 32, kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Nur Anggraini, nomor absen 29, dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Mahaswari Indani Asasaki, nomor absen 20, kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Faizal Somtekina, nomor absen 12, kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Melisa Madiasara, kelas 7A, absen 23, dari Regu Lili Api. Emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Emosi adalah hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik. Emosilah yang seringkali menghambat orang tidak melakukan perubahan. Pertama adalah emosi amarah. Emosi amarah adalah salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, membenci, besar, jengkel, kesan lain. Kedua, kesedihan. Kesedihan adalah salah satu dari bentuk emosi yang di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rasa takut. Rasa takut merupakan salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali. Keempat, kenikmatan. Kenikmatan adalah salah satu bentuk emosi yang dalamnya meliputi bahagia, gembira, dengan puas. Yang kelima, cinta. Cinta adalah salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, dan kekeluargaan. Keenam, terkejut. Terkejut adalah salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi terkisah, takjub, dan terpana. Tujuh, jengkel. Jengkel adalah bentuk emosi yang di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci. 8. Malu. Malu merupakan salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan lain-lain.
10 cara mengendalikan emosi. 1. Perasaan yang dialami seseorang umumnya bersumber dari pikiran. 2. Biasakanlah memberi kesempatan kepada pikiran untuk mengambil keputusan. Semakin seorang mahir menyerahkan keputusan kepada pikiran, maka semakin sehat emosinya. 3. Emosi negatif adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam diri seseorang. 4. Pertanyakanlah dengan kritis perasaan-perasaan negatif yang dirasakan. 5. Pertanyakanlah dengan tegas keyakinan-keyakinan yang salah. 6. Kendalikan reaksi Anda terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Yang 7. Perasaan bukanlah masalah benar atau salah. Manusiawi sekali-sekali memiliki perasaan takut, marah, sedih, dan kecewa. Yang penting kita tidak larut dalam perasaan-perasaan negatif itu dan tidak mengambil keputusan-keputusan penting di saat suasana hati sedang kacau. 8. Perasaan yang negatif dan suasana hati yang buruk bisa juga disebabkan oleh kondisi tubuh yang tidak sehat. 9. Hidupkanlah perasaan-perasaan yang menyenangkan sering mungkin, termasuk untuk hal-hal yang telah inginkan tercapai atau terjadi. 10. Belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laba-laba kelas 7A akan mempresentasikan SKU poin 5 dan SKU poin 8. Emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa yang penting yang dialami individu. Cara pengendalian emosi, mulai dari menyadari hingga meminta bantuan profesional. Berikut adalah cara mengontrol emosi yang bisa kamu lakukan. Pertama, menyadari emosi berlebihan tidak baik. Kedua, menenangkan diri. Dan ketiga, memperhatikan kondisi tubuh. Keempat, berpikir sebelum berbicara. Kelima, berkomunikasi dengan baik. Yan dari kelompok laba-laba kelas 7A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi video dari adik-adik yang sedang melakukan uji SKU. Jadi mereka memilih satu poin SKU untuk mereka ujikan ke pembina. Untuk uji SKU ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Seperti waktu pandemi kemarin, jadi ada beberapa adik-adik yang melakukan uji SKU-nya itu dengan online. Bisa dengan Google Meet, video call, atau hanya sebatas mengirimkan video saja. Nah, semoga video ini membantu kalian semua yang mungkin juga sama sedang melakukan uji SKU untuk naik tingkat. Nah, kalian juga bisa beri komentar mengenai informasi apa yang kurang dari adik-adik tersebut. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka dengan video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel aku. Nyalakan tombol loncengnya juga ya, supaya kalau aku upload video terbaru, kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hey. Ya, sebentar. Hey.
ya.